Irjen Teddy Minahasa divonis penjara seumur hidup. Baru saja vonis dibacakan oleh Hakim Ketua John Sarman Saragi. Irjen Teddy Minahasa divonis penjara seumur hidup, ini artinya vonis Teddy Minahasa lebih rendah dibandingkan dengan tuntutan jaksa pada saat itu di bulan Maret, yaitu hukuman mati. Kita akan kembali mencoba menghubungi Tifal Solesa, jurnalis Kompas TV. Tifal? Iya, Boro. Nah, itu benar yang baru saja disampaikan, karena di sini audionya sedikit bermasalah, divonis penjara seumur hidup, Irjen Teddy Minahasa. Betul, Woro. Tadi sudah disampaikan atas beberapa pertimbangan hal yang memberatkan. Sebetulnya secara umum pertimbangan memberatkan ini sudah sama dengan apa yang dipertimbangkan oleh jaksa dalam tuntutan pidana mati beberapa waktu lalu. Beberapa di antaranya masalah citra teori, kemudian posisinya yang ikut menikmati keuntungan dari jual beli itu, kemudian tindakannya juga telah mencemarkan institusi Polri. Itu beberapa hal. Tapi ada poin meringankan. Ini agak berbeda dengan tuntutan yang disampaikan jaksa bahwa tidak ada poin meringankan sama sekali waktu itu yang membuat akhirnya Teddy Minahasa harus dijatuhi pidana. Beberapa poin yang menjadi pertimbangan dari majelis hakim akhirnya mengubah atau menurunkan vonisnya atau putusan pidananya kepada Teddy Minahasa ini adalah dedikasinya pada institusi Polri dan dia belum pernah dihukum sebelumnya. Sehingga inilah yang kemudian membuat majelis hakim yang dipimpin oleh Hakim Ketua John Sarman Saragi ini menjatuhi Teddy Minahasa dalam kasus transaksi gelap atau penggelapan jual beli narkoba ini dengan pidana penjara seumur hidup. Ini yang masih harus saya cermati lagi bagaimana sikap dari tim penasihat hukum terdakwa Teddy, apakah akan mengajukan banding dan begitu pula akan banding karena ini jelas putusannya turun atau lebih ringan daripada tuntutan yang sudah dibacakan pada momen medio April 2022 lalu. Tadi kita sempat sedikit mendengarkan ada respon seperti itu dari audiens yang ada di ruang sidang ini, apakah karena memang ada perbedaan itu, ada hal-hal yang meringankan yang disampaikan oleh hakim dibandingkan dengan sebelumnya tuntutan jaksa? Iya, ini memang respon yang disampaikan oleh beberapa orang yang ikut dalam proses sidang hari ini. Tampaknya memang berbeda karena beberapa kali sidang sebelumnya saya pribadi tidak melihat kedatangan dari pendukung atau pihak-pihak lain di luar dari wartawan ataupun juga dari pihak pengadilan maupun juga dari tim penasihat hukum terdakwa Teddy Minahasa dalam proses ini. Tapi tadi sedikit kontak setelah disampaikan bahwa pidananya seumur hidup, ada sorakan sedikit gitu, sorakan yang dilontarkan begitu oleh sejumlah pihak. Baru sebatas itu, saya masih butuh konfirmasi ulang, tapi setelah saya coba masuk kembali ke dalam ruang sidang ini, pihak-pihak yang dimaksud ini sudah meninggalkan area, tidak memberikan keterangan juga kepada kami apa dari mana mereka kemudian, dari pihak mana mereka, dan posisi mereka bagaimana kemudian dengan putusan dijatuhkan oleh pengadilan negeri Jakarta Barat soal ini.